Wah, pribadi lagi cuy sama gue Cerul. Oke, di video kali ini ya, gue nyobain teori dari kalian yang katanya, Bang, weekly itu sehari satu aja lawan bosnya. Oke, gue cobain. Kemarin gue lawan Devalin udah upload, dan itu Hoki lawan Childe. Belum gue upload, ini nanti gue upload ya yang lawan Childe kemarin, Itu gak pakai facecam yang lawan Childe, lawan Boreas. Hari ini gue pakai facecam. Terus gue juga nyobain fitur baru Spiral Abyss sama World Level, nurunin World Level cuy. Oke, langsung aja, dari tadi ngebacot aja, tapi di like dulu ya sebelum masuk ke videonya. Subscribe juga yang belum. Langsung sekarang kita masuk aja ke videonya, brother. Oke, kita udah di bos Boreas, di bos GGS yang paling ngeselin ya. Cuma semenjak ada Hutau sih jadi mending lah, lawannya lebih enak kan, asal pakai buff coy. Kalau nggak pakai buff kagak enak. Itu juga kalau keluar kritikalnya tinggal satu lagi tadi. Aduh, tinggal dua. Aduh, nggak keluar kritikalnya lagi, capek lagi gua. Andreas Dominator of Wolf. Oh iya, aturan gue cobain itu ya, WL7 turunin ya. Ini udah 1.4 coy. Ini gue teori pakai teori ganti hari ya, beda hari coy. Oke, kita coba yuk. Kita coba beda WL. Ya, kita coba. Kita coba di sini teori beda WL, coy. Turunin WL. Turunkan level dunia. Sudah, turunin aja lah. Kita coba ya. Hoki dapat prototype gak? Oke, WL7 sudah. Boreas gue jadi level berapa? Boreas jadi level sama aja anjing. 92. Kalau W8 9 berapa Boreas? Lupa gua. Oke lah, bodo amat lah. Coba aja dulu. Oh, sip. Maju lo sini lo. Kasih gua prototype. Atau gladiator critical damage lah. Ah. Bang.
Oke, critical brother, cepat sekali 3.370.000, mantep jiwa, peletok, mati udah. Sah, sah, sah. Best bingo ya lo. Mantep banget anjir. Kayaknya pakai ini. Sip. Critical damage. Aduh, enggak dapet coy. Ini dapat 2 sih. Ini. Iya, critical damage bener di substatnya tapi. Aduh, gak beres nih. Teori ganti well gak beres anjir. Oke, by the way, gue sekalian nyoba ya fitur spiral abyss yang baru yang katanya langsung bisa ngulang di dalam gitu. Gue pengen ngetes aja kan. Ini spiral abyss gue belum gue kelarin, ngomong-ngomong. Belum gue kelarin sampai 12. Ini ambil dulu deh. Ambil dulu. Terus mulai tantangan. Kita coba ya. Kalau di bagian 1 sama bagian 2 bisa gak ngulang di bagian 2-nya aja coy. Bagian 2 di Y. Ikan di Y, di Y, di Y. Diona aja dah. Ini si Yo set 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 set. Mana Noelle, Noelle ini dia Noelle. Terus siapa lagi sih? Ini aja. Yuk. Biar cepat gitu, biar nyobainnya cepat. Ada Fenty ya kan. Oke, kita tes ya, kita tes damage ini aja lah udahlah. Oke, sip, kita tes bisa ngulang kagak nih. Misalkan kita kalau 1 nih, kita coba set, coba lagi. Ini di satu ya, coba lagi ada. Jadi lu langsung apa namanya ngulang dari situ tuh, dari bawah situ coy. Kita coba yang di 2. Ini coba laginya bisa langsung di tetap di 2 apa balik lagi ke pertama gitu. Penasaran gua. Oke, kita mulai. Sip. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi. Oh, dari pertama ini mah loadingnya lama anjir. Coba lagi dari pertama. Gua kira bisa coba lagi tuh dari lantai 2-nya. Ah. Ya, nolong dikit sih, enggak nolong banyak. Oke lah, udah. Gua juga karena lagi WL7 mumpung WL7 gua ngetes juga dropan ini 60.000 juga kagak nih. Ya kan? 60.000 juga fix sih. Gua sering-sering ganti WL gua. Ya, karena kan level 7 musuhnya tuh lebih enteng. Tapi digiri-giri dong sama Fenty mati. Huta nggak perlu turun anjir. Asli enak banget ini level 7. Coba kita lihat drop aja ntar. Usuh amat. Slebeo. Mana anjir. Ah, mana sih? Oh, ini dia bunganya. 60.000. Coba yuk. Berapa sih? Wih, 60.000 juga. Oke, fix. Sering-sering gua turunin WL. Lumayan kan kalau buat mabar juga enak coy bisa nurunin WL. Kita lihat berapa hari sekali sih nurunin WL bisanya. 20 level 5 saat ini. Terus nyesuaiin level dunia, satu turun level dunia lain blasem. Level lain blasem dan musuh di rumah kan jadi lebih beruntung, tapi hadiahnya sama. Oke. Level dunia yang sudah diubah tidak dapat disesuaikan lagi kurun waktu 4 jam setelahnya. Oh, berarti cuman sehari sekali ya. Sehari sekali berarti sehari bisa, besoknya nggak bisa, besoknya lagi bisa gitu. Oke lah. Oke, sering-sering gua turunin world level lumayan ya kan. Oke, cukup rasa sampai sini dulu aja videonya ya. Makasih banget buat kalian udah nonton dan stay di mari. Makasih parah. Oh, kalau semua videonya bisa di-like, komen dan jangan lupa di-subscribe lah pastilah. Loncengnya juga sekalian. Makasih banget. So, jaga kesehatan buat lo semua and see you next time. Goodbye, cuy.